Sesaat lagi, Anda akan saksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh... Kalian minta maaf sama si Anies. Kamu kok udah makan belum? Minta maaf Pak Komandan? Kenapa belum makan? Minta maaf? Aku nggak nuduh. Belum Komandan. Ya udah si Anies aja ya. Ngapain nanyain saya? Jangan kamu udah. Tolong kamu beliin makanan buat Sanis. Iya. Sebagai tanda permintaan maaf. Kamu juga bikinin minuman. Di aku juga Komandan. Orang aku nggak nuduh. Kambek lagi. Biasaan. Ngetelin. Papa ngetelin kayak gitu sama kita. Ayo kakak kita pulang. Nih bawa nih. Seorang ambekan. Kamu nggak apa-apa kan ya? Enggak, nggak apa-apa. Sabar aja lah ya namanya. Biasa kalau kayak gitu-gitu mah. Salah satu pelaku perdagangan barang mewah yang dijual di pasar gelap. Untung ketangkep karena saya bawa ini. Kenapa? Dia kan pasar gelap. Oh, pasarnya gelap. Kalau nggak saya bawa ini, pasti nggak kelihatan saya. Nggak kelihatan. Pasar, udah pulang, belanja belum di pasar gelap? Belum. Pak, beli tongkol. Saya tukang buncis, Pak. Pasar gelap. Gelap. Hebat, hebat. Banyak salah. Makasih, Komandan. Iya, sama-sama. Ini salah satu barang buktinya. Ini adalah tas... tas branded. Saya tuh emang menempatkan kamu di posisi Intel tuh emang gak salah. Benar-benar. Nih. Ini barang palsu? Bukan, ini asli barang branded. Tapi dijualnya ilegal biar menghindari pajak, kayak gitu. Wow. Biar untungnya banyak, Pak. Untung banyak gimana? Untung banyak, Pak. Udah berapa lama kamu praktek jual beli ini? Satu minggu. Gak usah pakai gini-gini. Gatel. Ini memang dari kemarin saya lihat ini anak nih memang sering banget dibicarain sama orang-orang. Kuat. Kak kamu kapok kamu ya? Kamu tuh udah jadi TO dari kemarin-kemarin, tau gak? Tau gak TO? Apa? Apa tuh? Target operasi? Iyalah, pasti. Komandan lu nih, Sur. Iya, Sur. Komandan. Andika, luar biasa sekali kamu. Terima kasih, Komandan. Saya akan bentuk tim baru, kamu dengan si Anies. Hah? Kamu akan berduet untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi, mulai sekarang kita tim? Tim, kalian berdua. Amankan barbuknya itu. Kamu siapkan bertugas. Iya, Pak. Didampingi sama Andika, ya. Siap, oke, Pak. Kalau begitu, kita semua akan bersama-sama menyelesaikan tugas ini. Dan kamu berdua dengan si Anies, sama-sama menyelesaikannya. Siap. Okay. Ini barang buktinya saya boleh pinjam dulu nggak? Boleh. Mau bikin bumerang kayak ibu-ibu sekarang? Iya! Yeah! Jangan lupa kodenya supaya tidak didengarkan oleh orang-orang. Gimana? Saya pikir Anda mau memberi nasihat. Taunya Anda bertanya. 1, 2, 1. Inter. Oh iya. Yeah. Ya, seperti itu ya. Tawa. Kok seperti itu? Enggak. Ya. Kalau kamu dalam bahaya, kamu harus sebutkan kata itu. Gimana tadi? Coba ajarin. 1, 2, 1. Intel. Intelnya gitu, coba. Intel. Intel. Komandan, itu bukannya buat buntil ya? Buntil. Hujan angin, hujan badai terjadi di... Anginnya akan kencang. Anginnya kencang. Hes. Un. Hesti. Hes, nyaut. Iya kok enak banget sih lu. Di situ. Ya, sirik ya. Kasian banget tugas lapangan. Kena hujan, kena angin. Masuk angin tuh. Rihanna. Kok Rihanna? Umbrella. Selagu. Kok bisa ada di sini sih? Tadi masih di sini. Saya cukup sedih. Tidak apa-apa, Pak Wedi. Tidak apa-apa gimana? Enak-enakan kamu di kantor. Sedangkan aku banyak nih, kerja lapangan. Kena panas, kena hujan. Baik, pemirsa. Saat ini saya sudah bersama Wendy, seperti yang Anda ketahui.
dia sedang tidak fit dan saya akan menyiapkan minuman sehat khusus untuk Bung Wendy, yaitu AMH, jahe merah solusi herbal untuk menjaga imun tubuh Anda. Pemirsa, jadi minuman AMH jahe merah ini dibuat dari 100% herbal asli. Ada jahe merah, habatus sauda, dan herbal lainnya. Bukan itu aja, AMH jahe merah juga tanpa bahan pengawet, tanpa pemanis buatan, bagus diminum setiap harinya. Lihat nih. Ampasnya juga kelihatan, berarti terbukti terbuat dari jahe merah asli sama seperti jahe buatan rumah. Segera diminum selagi hangat ya Bung Wendy. Rasanya mantap. Jahenya langsung terasa hangat di tubuh dan badan langsung terasa segar. Hangatnya AMH jahe merah menguatkan imun saya. Dan pemirsa, sebagai tambahannya, AMH jahe merah ini ada juga yang dengan susu. AMH jahe merah susu. Beda dengan susu jahe yang lain karena ini pakai jahe yang merah. Jahe merah adalah jenis jahe yang khasiatnya bagus buat jaga imun, biar gak gampang sakit, pilih yang merah. Saya sudah meminta AMH jahe merah ini untuk bekal saya saat menghadapi badai, saat live report, dan badai lainnya dalam kehidupan saya. Meminta? Minta doang. Mau? Modal dong. Sekarang Anda tidak perlu repot lagi geprek jahe di rumah. Karena AMH jahe merah ini sama seperti buatan rumah. Pastikan Anda minum AMH jahe yang merah, yang khasiatnya bagus untuk imun tubuh. AMH jahe merah ini bisa didapatkan di semua minimarket, supermarket, warung, dan e-commerce. Yes, AMH jahe merah, solusi herbal untuk menjaga imun tubuh. AMH jahe merah, minuman herbal. Oh, AMH herbal, minum setiap hari. Jadi saya cuma ahli ya. Kukira ya, hubungan kita lebih dari itu. Wow. Terima kasih, Anda telah menyaksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh